Krisdayanti merupakan salah satu penyanyi tanah air yang ikut menghadiri acara penghargaan Indonesian Music Award 2021 yang berhasil dihelat tadi malam, tepatnya Senin malam 6 Desember 2021 yang disiarkan langsung di televisi RCTI. Pada acara tersebut merupakan pertemuan perdana antara diva Indonesia yaitu Krisdayanti dengan pasangan fenomenal Lesti Kejora dan Rizky Billar atau yang lebih populer dikenal dengan nama Leslar. Pada kesempatan tersebut, Krisdayanti juga sempat berbincang-bincang dengan pasangan Lesti dan Rizky Billar. Selain itu, mantan dari istri Anang Hermansyah tersebut mengaku kagum dengan Leslar atas kesuksesan dan keromantisan mereka dalam acara itu. Tak lupa pula, ibunda dari Aurel Hermansyah tersebut memuji kecantikan Lesti Kejora dan ketampanan dari aktor Rizky Billar. Menurutnya, Leslar merupakan pasangan yang sangat cocok dan serasi. Tak hanya Krisdayanti, banyak dari para tamu undangan yang hadir dalam acara IMA Award 2021 RCTI juga ikut memuji penampilan dari Lesti dan Rizky Billar tadi malam. Menurut pengakuan mereka, tak salah jika masyarakat Indonesia baper melihat keromantisan dan kekiutan Leslar. Seperti yang sudah diketahui bersama, Lesti Kejora kembali berhasil memborong beberapa penghargaan dalam ajang bergengsi tersebut, seperti dalam nominasi Collaboration of the Year, NSP Social Media Artist of the Year, dan Female Singer of the Year. Usai memenangkan dan memborong penghargaan tersebut, tak perlu butuh lama, Lesti Kejora langsung dibanjiri dengan berbagai ucapan, doa dan hadiah dari orang-orang terdekat, seperti saudara, sahabat, penggemar, dan lainnya. Bahkan untuk saat ini, setelah Lesti Kejora berhasil memenangkan penghargaan Indonesian Music Award 2021 di berbagai nominasi atau kategori, istri dari aktor Rizky Billar tersebut langsung menjadi trending topic di berbagai media sosial. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.